Oke, weh. Halo, selamat siang-siang, sore-sore, malam-malam, subuh-subuh, pagi-pagi, senja-senja, petang-petang, dimanapun kalian berada dan jam berapapun kalian nonton, selamat datang di Jos 18 ataupun selamat datang kembali di Jos 18. Dan ya, seperti yang bisa dilihat dari judul thumbnail dan lain-lain, kalian akan mencoba lagi game short horror India yang dimana di awal dan di menu masih menu padahal, tapi sudah ada yang bisik-bisik di belakang. Dan gamenya kalian berjudul Do Not Play This Game. Start, quit, dan saya rasa lucu karena di sini do not click this button or this button. Tapi kan orang jadi pengen pencet ya, ya nggak sih? Nanti aja lah ya. Kalau begitu oke lah, daripada makin banyak lagi basi-basinya, kita langsung saja intro. Bah, udah merinding aja. Ya padahal judulnya sih ya emang ya Do Not Play This Game ya. Oke. Tapi yang namanya short horror indie itu pasti begini ya. Maksudnya nggak ada apa di bawah. Maksudnya nggak ada penjelasan gitu loh, nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C, udah langsung tek main, teleport. Oh kaget sekali, saya kira apa ini ternyata lampu. Met in 30 menit to hopefully give you love or scare. Don't forget to check my order again. Short horror ini sih itu begitu ya pasti ya, maksudnya ya pendek tapi ada ininya, ada elemen ya jump scare ada kayak tadi tuh terakhir. Aduh tapi bat, kayaknya sudah begitu aja ya gamenya ya. Saya akan mencoba lagi main game short horror indie lagi berjudul The Man in the Park. Tapi nggak ada suaranya sama sekali loh game ini. Dan kita belum tahu apa yang terjadi ke depannya. Cuman untuk ratingnya sih saya lihatnya bagus. Dan untuk gambarnya juga katanya gambar PSX. Ya, jadi gambar game PS1. Cuman kita belum tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Jadi kita langsung saja intro. Literally the man in the park ya. Hey sir, what you doing in this hour and just staring those playground? Wanna play? Please help. I can find my grandson Tini. I saw him on the playground, but now I'm too tired to look, and I'm worried he's hungry. Will you please find him? Thank you. Sir, you're not gonna jump scare me, right, sir? Hello, Timmy. Timmy, are you in here? Helping hand medium rare ending 1 per 3, ada endingnya 3 juga. 3 Timmy felt his dinner was little bland. Your body is never found. Coba saya gak usah ajak cerita, saya langsung ke situ. Bisa kah? Oh oke okay.
Oke. Coba ya, kita coba ya, satu hal, kita nggak usah tolong. Don't talk to stranger, Raul. Ending. You made it home safely because you don't talk to strange people in the park at night. Good job. Oke, jadi saya dapat yang satu dan saya dapat yang tiga ya. Yang kedua saya nggak dapat, cuman kayaknya ribet lagi mau carinya. Hebat, begitulah gameplay The Man in the Park. Saya jadi seperti siapa tahu ada yang pengen coba atau pengen suruh temennya main apa. Seperti, aduh, saya lupa ternyata ini saya lupa kasih turun dari tadi. Tapi pokoknya begitulah guys. Jadi gameplay The Man in the Park short horror ini begini. Jadi seperti yang dibilang tadi juga ya, don't talk to stranger, cause we don't know what he or she after. Tebat, oke lah guys, kalau gitu sekali saya ulang, terima kasih sudah nonton video dari sampai habis. Yang utama dan inti, jangan lupa 5 kata ini: like, subscribe, komen, bagikan, dan bunyikan lonceng. Dan dadah.